Yo. Jadi sungai-sungai Cilak dan Cengal sama Baung ya. Wah, malabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Kuncen Tea. Dan Mamang mau mencari ikan di sini ya. Mau menggunakan pakai tangan kosong aja ah. Sehubungan kemarin udah dengan cara bubu, mungkin beda-beda cara. Ada yang pakai bubu, ada yang memakai jaring, ada yang memakai jala. Nah, kali ini Mamang mau mencoba untuk meraba. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Kalau ngobeng mencari ikan, Mamang juga lupa ya teman-teman. Ini nggak boleh pakai ini ya. Nanti kalau nyangkut masuk ngerogok ke dalam batu ya, nyelap. Nyangkut susah.
Jadi disarankan nggak boleh pakai ini. Mamang juga sempat lupa ya. Bang, ini bang, tolong bang. Nggak boleh pakai batu cincin. Disarankan ya. Sangat berbahaya sekali kawan. Oke, lanjut. Seharusnya warga-warga nggak boleh buang sampah ke sungai. Jadi mencemari. Ya, himbauan aja untuk warga masyarakat nggak boleh buang sampah ke. Tuh, lihat tuh. Nah, teman-teman. Mamang juga keinginin sampah yang berserakan seperti ini. Ini nanti dikarungin, dimasukin ke sana, dibakar. Ya, biar tidak mengganggu ini sebagian baru dimasukin ke ini. Nah, gitu saja. Nanti diseret ke sebelah sana. Kita lanjut untuk mencari ikan ke sana. Tuh, oh iya sebelah sana tuh. Tuh, kalau di sana ladang. Sana di dia, oi. Benang hiji euy. Benang hiji. Benang hiji euy. Aduh, kapati ya. Mas Matil. Hah? Os Matil. Kapati ya. Mungkin ada sebagian. Ah, ya tramadol segala, aduh. Wah, bahaya itu, bah. Mana lauknya, euy? Lepas deh lauknya, euy. Tak edukasi bah. Ya. Ini buat anak-anak. Ini edukasi itu obat-obatan terlarang itu bah. Ya edukasi dulu bah. Ya. Ini buat anak muda. Wah, ini bekas obat ya? Iya. Obat apa nih bang? Itu teh obat yang sekarang lagi viral, lagi booming ya, tramadol itu teh bah. Bahaya itu. Gak boleh ya buat anak muda, itu mengakibatkan kematian.
Cuma Didi, oi. Tadi, oi. Barusan teman, ini yang membuat celaka ini. Kalau ngobeng mencari ikan, Mamang juga lupa ya teman-teman. Ini nggak boleh pakai ini ya. Nanti kalau nyangkut masuk ngerogok ke dalam batu ya, nyelap. Nyangkut susah. Jadi disarankan nggak boleh pakai ini. Mamang juga sempat lupa ya. Oke, oke, bang, ini bang, tolong bang. Nggak boleh pakai batu cincin. Disarankan ya. Sangat berbahaya sekali kawan. Oke lanjut. Depan ikan ini mau asli dibakar teh pak. Ya paman, sebentar lagi ikannya sudah mulai matang ya. Kita makan bareng oke. Jorojoskeun pokoknya mah bye. Oke paman, hari ini kita mau masak, mau bakar ikan, ikan baung sama ikan apa ini teh bang? Hasil ngobeng ikan baung deh. Itu jenggehek. Jenggehek, nah. Wader, ikan wader. Wader sama. Gede ya kita bumbuin ya, sudah dibersihin. Ya. Baralak. Bakar bang, bakar kita cukup gede apa kuma bang? Cukup kana mau. Dinaon kan? Ditusukan. Ya, ditusukan. Bagus atuh. Ditusukan. Kita surpepel di Cilaku ya. Ini sedikit ah. Hai, Pirit. Ini masalahin apa? Ini hasil apa abah ya, hasil apa abah ya, jangan lupa juga di follow medsos ya, al medsos ya, ya Instagram, YouTube. Kenapa tuh?
Paman. Jadi Abah Kunjan ini mengajak saya untuk survei di kawasan tepi sungai Cilaku. Ya. Survei di sungai ya. Alhamdulillah kita dapat ikan tadi. Abah pintar juga ya kerogoh ikannya. Luar biasa. Abah, saya pengen belajar Pak kerogoh-rogoh. Harus belajar dulu. Pokok pertama napasnya itu badu. Napas gitu ya. Harus bertahan, harus pokoknya harus membiasakan ya bertahan. Lalu jangan ini terutama jangan pakai cincin ya. Nanti kalau ngerogoh nih masuk ke dalam nyelip ke dalam batu, kita nggak bisa keluar. Keluar. Yang akhirnya mengakibatkan yang sangat patah. Nah, begitu ya. Itu paling berbahaya sekali. Dan kita perlu hati-hati juga, waspada. Banyak kepali nih daging ikannya. Kok kita? Dan merogoh ikannya sudah ya, alhamdulillah. Nah, tapi ikannya langsung dibakar aja. Oh, langsung ya, langsung dibakar. Nih dia ikannya nih, kawan. Oke, sahabat semua dimanapun berada, ya dicukupkan sampai di sini dulu di acara mencari ikan. Yuk, terima kasih sahabat. Dukung terus di channel YouTube Kuncen Tia. Terima kasih.